Dusun Giriloyo Imogiri dikenal sebagai sentra pengobatan tradisional gurah. Menurut sejarah, gurah pertama kali diperkenalkan Mbah Marzuki sekitar tahun 1900. Tokoh-tokoh gurah antara lain ada Mbah Hisam, Mbah Ali Sarpan, Mbah Yasir, Mbah Safrudin, Ahmad Bardi, dan Pak Ikhwan, dan masih ada beberapa lagi. Pengobatan gurah mencapai masa jaya di tahun 1990-an. Saat itu banyak penyanyi, artis-artis, pesinden, bahkan pejabat yang datang untuk gurah. Gurah dilakukan dengan menggunakan ramuan dari tanaman sirgunggu atau ada yang menyebutnya serigunggu. Ramuan diracik dari akar sirgunggu yang dikeringkan, kemudian digilas sampai keluar busa dan disaring airnya.